Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum ibu, kaum bapak, saudara-saudariku, berbahagialah bagi yang memiliki kelembutan hati dan selalu berusaha melembutkan hati, kerana Allah Maha Lembut dan mencintai kelembutan. Berbahagia pula bagi orang yang mencintai keindahan, kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Indah dan mencintai keindahan. Assalamualaikum. Rasa adalah bagian nikmat yang besar dari Allah yang boleh menghidupkan suasana hati, menggelorakan semangat, meneduhkan jiwa. Rasa yang indah, rasa yang penuh kelembutan. Tujuan aku main ni nak tanya khabar lah kawan aku. Sihat ke dok? Alhamdulillah lah. Aku setakat lo ni boleh lagi duduk pergi kolong ngajak budak-budak kat situ. Apa khabar Man? Gino, bendang tu ni jadikah? Aku lagu ni lah hari-hari ni eh. Kebun dengan padi tu boleh lah, cukup-cukup bagi anak orang makan. Tapi aku rasa Hamad kat aku ni ada benda yang nak buat kat aku ni. Betul ya? Aku nak tanya Han Ili. Sejak orang putih tu masuk tempat kita, apa dia pembayar kita? Sampai bila kita hidup di tanah sendiri tapi tak jadi tuan di tanah tu? Tak tahulah semuanya eh. Mungkin orang kita ni suka kot ditakbir oleh orang putih tu. Kalau kita tak bersatu ni, geno kita nak merdeka mana ni? Askar Jepun narak dah di Kota Baru. Orang putih pakat bondok habis dah. Depa pun tak kuat dah dengan serangan Jepun. Nampaknya Jepun nak cuba jajah tanah kita ni. Aku risau dengan keselamatan anak bini aku ni. Oh ni lah aku ni. Hampa balik rumah hampa dulu mana ni. Siap anak bini hampa. Buat balik kampung. Nak tak? Esok. Waktu macam ni juga. Hampa mama aku. Kita bincang macam mana kita nak buat. Boleh? Boleh? Lagu mana cerita ni? Jepun mula masuk dah kot kawasan kita ni. Depa masuk kot padang besar. Macam mana orang putih boleh kalah dengan Jepun? Memang tak sangka. Aku dengar Jepun nak bagi polis dekat Siam sebagai tanda terima kasih tolong Jepun masuk ke sini. Tak boleh macam ni. Depa dah cuba masuk tanah kita. Lepas tu cuba pijak-pijak maruah kita. Anak bini hampa macam mana? Apa dah urus semua dah? Ya. Kami dah hantar mereka balik kampung ni. Di sana lebih selamat. Bagus. Mau atau tak mau, kita kena buat sesuatu kali ni. Sebab bila kita nak hidup di bawah cengkaman penjajah? Apa kita buat, Lee? Kita tak ada kekuatan. Kita tak ada senjata. Lagipun kita bertiga saja. Kita tak ramai macam kesatuan Melayu muda. Kita cuba yakinkan orang kampung. Ya. Kita tulis bantahan atau kertas. Dan kita edar satu kampung. Nampaknya Jepun lagi pantas pada kita. Apa tindakan kita? Kita lawan. Kita kena lawan. Thank you.
kata bersatu, genggam berpadu, menyisiri arah tuju. Kita pemandu dengan nawa itu, meludahi sumpah dulu. Bangun gedar sebulan, asas dasar tujuan. Ramli, macam mana Ali? Asalnya mau kawan kampung ikut kita lawan dengan Jepun. Yang tu terpulanglah pada hak masing-masing lah. Tapi kalau kita tak ada sokongan daripada depo ni, hai, teruk juga ni kerja-kerja kita ni. Aku pun pelik dengan orang kampung ni. Depo macam lebih selesa hidup di bawah penjajah. Mungkin depo dah termakan hasutan penjajah ni. Ya. Sampai bila? Sampai bila anak bangsa kita ni nak duduk di bawah penjajah? Dan sampai bila kita nak ikut telunjuk penjajah ni? Kita harap dalam sedikit masa lagi akan ada sokongan untuk kita. Lagi satu, macam mana kalau Jepun bertindak? Aku rasa kalau kita tak kacau depo, depo tak kacau kita. Tapi kita kena bersedia dengan segala kemungkinan. Selamat pagi. Saya nama Sarjan Kyoto. Kedatangan saya adalah untuk memberi amaran kepada kalian. Jangan coba mengganggu kerja-kerja Nippon. Kalau kami kacau juga, apa Jepun boleh buat? Ini tanah Melayu. Bangsa Melayu asal daripada sini. Macam mana tuan tengok pokok-pokok yang hidup kat sini? Ya, setelah sekian lama pokok-pokok itu tertanam di tanah ini, begitu juga dengan kami. Adakah kalian tidak takut mati? Kalau kami mati, kami akan dibangunkan juga di tanah ini. Tanah kami. Adapun dulunya, tanah kami ini diterima oleh nenek moyang kami. Maka patutlah diserah balik kepada kami. Shisri! Kalau kami mati sekalipun, ingat, anak-anak bangsa kami akan menentang. Pahlawan pahlawan Melayu akan bangkit menentang Sang Samurai. Saya sudah beritahu, jangan cabar Nippon. Kami orang Melayu takkan tunduk dengan Jepun. Oh, masih lagi-lagi lah. Yang kata Allah ni, dia tak sama dengan apa-apa sekalipun. Dalam Quran pun ada sebut laisa ka mislihi syai'. Yang mana Allah ni tak boleh samakan dia dengan apa-apa pun makhluk. Jadi kalau ada orang Islam yang samakan Allah dengan makhluk, dia tu kafir. Kita nanti ceramah dekat ni lah. Esok kita sama lagi waktu subuh macam ni. No? Insya-Allah.
sekali-sekala dengar hang bagi kuliah subuh ni lah. Asal semakin dekat diri dengan agama. Osman, Osman, mana orang ni? Siapa buat macam ni? Aku kena tangkap dengan tentang telefon. Tapi aku dapat lepaskan diri tak ada apa. Nampaknya kita tak boleh ada tang ni. Tentera-tentera Jepun pasti akan main sini. Baik. Kita kena berok lah juga. Pergi siap apa yang ada, kita lari masuk hutan lah. Cikgu So! Karerawa ni kita masuk! Sorerao misuke masu. Minagoroshi ni suru. Hai. Kita kena lari, Man. Aku tak boleh lari, Man. Kaki aku tak kuat, aku tak boleh lari. Kena kok, Osman. Kita kena keluar daripada sini. Apa lari tu? Selamatkan diri. Tinggal aku kat sini, tak apa. Aku takkan dia lari, Man. Kita kena lari sini. Jom, jom, jom. Lari. Selamatkan diri. Jangan sampai tipu cakap apa. Kalian, tapi kalian tetap degil. Tengok apa surat jadi. Kami takkan tunduk dengan penjajah macam hampa ni. Ini tanah Melayu, tanah kami. Nani? Hey.
kalau kamu ikut cakap ni pun, kamu tidak akan jadi begini. Dah. Ada apa kata-kata terakhir? Hah? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Benasai! Hiroshima wa amarekane bakokaki sareta. Nani? Watashi tachi ha kotai shina kareba narimasen. Wa oshimai. Jikosso. Kembali menjemis diri, menembus kembali.